Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tiara Mas. Kali ini saya akan membuat kue hari raya Cina Madaiko. Bahan-bahannya adalah Madaiko yang masih segar, Madai, tepung Madai 1 cup, buat merebus gula merah bersama madainya yang segar. Caranya, madainya dipotong tipis-tipis biar cepat matang. Dipotong tipis-tipis ya teman-teman, satu persatu. Oh ya, madaikonya sudah saya cuci, sudah saya kupas. Madai setelah beli dari pasar pulang dicuci, setelah dicuci dikupas bersih, jadinya putih seperti ini. Setelah dicuci bersih dipotong tipis-tipis. Ini kue untuk hari raya Cina. Ini pasti bagi orang Cina yang merayakan hari raya, kebanyakan kuenya ada mataiko, lopakku, sama utauku. Dan lopakunya lain kali bisa. Lalu kita merebus air kira-kira 3 mangkok yang tepung madainya 1/4 kilo. Merebus gula jawa bersama 3 mangkok air. Gula jawanya kira-kira ya 4 batang. Kalau suka manis sekali ya bisa ditambah menurut selera. Gula jawa direbus, madai yang sudah dipotong-potong tadi. Tunggu gula merahnya sampai hancur. Setelah gula merah hancur, tunggu mendidih. Nah, setelah kita rebus dan udah hancur, kita matikan apinya dulu. Lalu sekarang kita aduk tepung madainya bersama air 1 mangkok, air dingin ya, diaduk sama air dingin sampai hancur, diaduk sampai hancur, diaduk-aduk, aduk-aduk. Sampai lumer ya, sampai tepungnya itu hancur, sampai ada yang gerindil.
kalau betul-betul sudah hancur itu tepungnya, kita saring ke mangkok yang lainnya. Sudah kelihatan kan belum hancur sama sekali. Diaduk-aduk pakai sendok atau garpu. Karena kalau nggak hancur nanti jadinya jelek. Aduk terus sampai hancur tepungnya. Setelah itu, setelah sudah hancur, kita tuang di air gula pakai saja. Juga dipakai saringan lagi ya teman-teman. Rebusan gula dan minyak kita matikan lagi. Kocok dimatikan sih. Kita tuang pelan-pelan ya sambil kita aduk. Kita tuang tepung madainya diaduk sama air, terus kita tuang ke gula yang sudah direbus tadi sambil diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah dituang semuanya, lalu kita hidupkan api. Kita rebus dengan api sedang karena ini masaknya cepat sekali. Apinya sedang sambil diaduk-aduk terus biar nggak gosong. Karena ini manis jadinya takutnya gosong, nggak gosong. Dan kita aduk terus sampai warnanya bening. Kita aduk-aduk terus, jangan sampai berhenti, karena berhenti takutnya jadi menggumpal. Kita aduk terus, apinya kecil saja. Kita aduk terus, kita aduk terus sampai warnanya bening seperti hongkwe itu. Tapi bedanya ini ada madainya.
Madai itu yang kalau di Indonesia buah seperti bengkuang. Inggrisnya chestnut. Aduk terus ya, jangan sampai gosong. Jangan sampai menggumpal di bawah, karena kalau menggumpal di bawah gosong karena manis. Sudah masak, sudah selesai. Warnanya sudah bening. Nih hasilnya. Tinggal sudah, ini sudah mateng. Nih warnanya sudah berubah. Ini tanyanya sudah mateng. Dan langkah selanjutnya kita siapkan piring. Kita siapkan piring. Kita olesi minyak supaya tidak lengket. Kira-kira setengah sendok. Setengah sendok makan. Kira-kira sendiri supaya tidak lengket. Setelah itu kita tuang madai yang sudah kita rebus ke piring yang sudah diolesi minyak. Teman-teman, bagi teman-teman yang suka dikukus, tepung madainya itu bisa diaduk sama air dingin, pakai air dingin ya. Diaduk pakai air dingin. Setelah diaduk rata, dituang, dicetakan, lalu disteam selama 20 menit. Tapi ini saya tidak steam, tapi ini dimasak. Jadinya lebih cepat. Jadinya lebih cepat. Tidak steam. Kalau steam selama 20 menit, 15 menit sampai 20 menit sudah masak. Dan ini sudah jadi, tinggal kita nunggu dingin. Setelah dingin bisa dimakan begini saja atau digoreng. Gorengnya tanpa minyak ya, nggak pakai minyak. Jadi agak-agak gosong gitu kesukaannya orang sini. Inilah resep madaiku hari ini. Dan kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin kita masukkan kulkas. Nah. Ya, ini madaiku atau kue hari raya Imlek. Hari raya Cina. Ya, tunggu video Tiara Mas selanjutnya ya. Assalamualaikum. Makannya bisa begini. Ini makannya setelah dingin dipotong-potong. Begini juga bisa, sudah masak, tapi lebih nikmat kalau dingin. Digoreng tanpa minyak. Dipotong kotak-kotak seperti jenang. Jenang apa ya? Indonesia itu jenang ketan. Yang hitam tuh. Oh ya, sampai di sini video Tiara Mas kali ini. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.